Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang spesial. Ini bukan spesial karena eksteriornya ya, tapi di interiornya. Karena untuk eksteriornya di sini masih standar karena saya tidak memasang banyak-banyak aksesoris di sini. Dan untuk aksesorisnya mungkin hanya satu yang requestan gitu ya. Yakni di bagian antena di bagian atas itu. Sama untuk weldove-nya di sini saya menggunakan weldove dari Adiputro. Ini standar pariwisataan ya. Dan untuk yang bagian belakang juga kepetnya itu saya hilangkan. Jadi biar nggak terlalu banyak animasi gitu. Supaya tidak terlalu berat ya untuk dikemudikan gitu. Dan untuk yang lain ini saya menggunakan selendang geprek atau alias selendang yang terbaru ya, biar terlihat fresh gitu. Dan untuk yang lain kayaknya sama saja ya. Kita lihat untuk perbedaannya di bagian interior ya. Kita intip dulu. Di sini belum kelihatan ya di sini. Nah, sebentar kita buka untuk pintunya. Nah, di sana ada semacam sekat. Kita turun aja ya, sekaligus untuk menunjukkan. Ini requestan saya. Ini spesial pariwisataan ya. Jadi di bagian belakang itu tidak ada toiletnya. Nah, jadi semua itu full seat ya. Mantap. Karena di sini seatnya diwarnai hitam, jadi ya kurang kelihatan ya untuk seatnya. Ya, pokoknya seperti ini. Untuk bagian interiornya ini spesial pariwisataan karena saya sudah lama itu pengen banget ya untuk seat pariwisata seperti ini, karena kebanyakan dari mod Pak Farid itu ada toiletnya ya atau spesial akap gitu. Dan untuk yang lain itu kayaknya sama saja ya, karena untuk spionnya ini hanya ada satu, yakni spion standar, jadi nggak bisa dipasangi spion gajah ya. Kalau nanti dipasangin spion gajah itu terlihat agak aneh gitu ya. Dan untuk di sini tombol animasinya itu juga masih sama standar ya. Mesinnya juga bisa terbuka, kap mesinnya maksudnya. Dan di sini kita langsung aja untuk tes road ya atau road test gitu. Dan di sini saya menggunakan dari rute Wonogiri. Dan kebetulan di sini lagi hujan ya, jadi enak banget untuk situasinya saat ini. Dan untuk pandangan dari interior itu seperti ini. Nanti saya harap itu semoga mod Dream Coach itu diupdate ya untuk bagian spionnya, jadi biar fresh gitu ya. Karena yang varian spionnya belum diubah itu kalau nggak salah cuma Dream Coach ya. Kalau yang lain seperti double decker, UHD, terus seperti yang lain itu sudah diupdate ya, seperti MHD ini atau HDD. Nanti semoga saja nanti ada updatean. Pokoknya keren banget ya untuk mod-mod JetBus 3 itu. Aduh, di sini kebetulan macet ya teman-teman. Jadi kita mundur saja, cari alternatif untuk keluar di sini. Dan di sini untuk interiornya ini berwarna biru ya untuk lampunya. Jadi ya keren banget seperti di bus aslinya gitu. Apalagi bus ini tuh tidak ada toiletnya. Jadi ya seperti bus pariwisataan gitu. Jadi mantap banget di sini. Apalagi sudah menggunakan selendang facelift ya atau generasi yang terbaru. Jadi lebih fresh gitu ya. Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya. Nanti untuk kredit liverynya saya tuliskan. Dan di sini untuk kecepatannya juga masih standar ya. Dan ngomong-ngomong di sini karena saya tidak terlalu banyak animasi yang bisa bergerak itu, untuk modnya ini lumayan ringan ya, jadi cocok banget atau recommended banget ya buat kalian coba itu requestannya.
jadi nggak usah terlalu banyak animasi, itu bakalan membuat modnya itu terasa ringan gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak ACC itu yang HDD single glass itu juga ringan ya, karena entah gimana itu settingannya, saya juga nggak paham ya. Tapi di HP RAM 4GB itu masih ringan banget untuk dikemudikan. Dan ini kita terobos saja, kita akan berhenti di depan sana saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan kita akan berhenti di mana ya? Nah, di sini aja ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.